kabar sahabat Smart Medis semua. Semoga kita di program tanya jawab Medis edisi 10 Januari 2020 membahas dengan keyakinan secara membuat sebuah keputusan agar bisnisnya menjadi cukup hit di Instagram. Dan sebenarnya akan risiko kerjaan saya yang ini berkata. Kali ini saya menjawab tanya dari Kang Diat. Kang Diat katanya menjadi salah seorang penilai setiap program medis ya di kota ini. Dia menyatakan bahwa bukankah ya menggunakan perencanaan bisnis ya, perencanaan bisnis usaha itu menjadi sebuah dasar buat kita dalam menggunakan uang baik yang pribadi atau yang investor. Terima kasih Kang Diat. Memang betul bahwa pada akhirnya kan konsep dasar tadi adalah keyakinan. Keyakinan dalam membuat sebuah keputusan itu harus ada dasarnya. Ada dasarnya. Salah satu dasarnya adalah tadi analisa usaha. Di dalam analisa usaha ada yang namanya dimensi keuangan. Ini bicara sumber keuangannya, ini penggunaannya. Nah, inilah kalau kita lihat betul sekali bahwa salah satu sumber yang membuat kita yakin dalam keyakinan adalah analisa usaha. Di analisa usaha itu kita mendapatkan informasi-informasi yang pasti relevan dengan bisnis. Sudah pasti ya, dari sejarah bisnis. Apa saja yang kita dapatkan dari situ? Gitu. Informasi tentang apa? Sumber dana. Mas, penggunaan dana. Mana? Karena di sini kita akan lihat dari dua dimensi gitu. Pertama, rencana penerimaan. Penerimaan. Rencana. Pengeluaran. Nah, dari sinilah sejatinya informasi-informasi tentang analisa usaha ini akan menjadi sumber gitu ya, sumber keyakinan seorang entrepreneur membuat sebuah. Kenapa? Kembali ke konsep dasar bisnis itu, yaitu apa? Create money. Jadi create money ini kita harus bisa menghitung, yaitu namanya PP sama dengan PR min PP. Nah, inilah sahabat-sahabat medis yang bisa kita gunakan sebagai landasan buat kita membuat sebuah keputusan, sehingga keputusan yang kita buat itu benar-benar yakin wah bisnis ini akan menguntungkan buat saya, dan pada akhirnya adalah kembali gitu bahwa bisnis saya itu harus bisa membuat perusahaan saya jadi mutu. Nah, itulah Kang Diat. Kalau begitu analisa usaha harus kita lakukan dengan baik ya, harus kita hitung dengan benar asumsi-asumsinya, yaitu kekuatan dan kelemahan usaha kita gitu, sehingga kita mendapatkan informasi yang tepat membuat sebuah keputusan bahwa inilah yang terbaik untuk usaha saya. Demikian jawaban saya dari Zahri dari Kabis Manajemen Bandung. Kalau kurang ada yang kurang jelas, silakan menghubungi kami di 0811-225-235 melalui 0811-225-235. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat sekalian seputar tentang bisnis, apalagi keputusan bisnis. Jangan lupa like and share ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.